Halo teman-teman, balik lagi di channel Mr. JiBond. Ya, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya waktu Mr. JiBond ke Kopi Botanika Kuningan. Jadi setelah dari Kopi Botanika Kuningan, saya lanjut lagi ke arah Telaga Biru Cicerem yang berada di Kaduela ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menonton video-video dari Mr. JiBond. Untuk kritik dan saran langsung aja di kolom komentar ya teman-teman. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Check it out. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channelnya Mr. JiBond ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, motor udah kita parkirin ya. Kita lanjut ke lokasi wisatanya nih. Wah, ini parkiran mobil penuh ya. Waktu itu saya kesini pakai mobil sama keluarga, bawa ponakan juga sih. Sekarang kita pakai motor aja nih biar gampang. Lagian juga cuman sendiri kok. Saya juga ada kawan sih di Desa Kaduela, salah satu admin dari grup Setia Negara Fans Club. Kalau saya biasa manggilnya Ayah Adih. Nama Facebooknya itu Adih Kurnia. Waktu terakhir kesini tuh sempat ketemu sama Ayah Adih, cuman nggak sampai ngopi-ngopi sih, karena kan posisinya saya udah mau pulang waktu itu. Jadi kita ngobrol bentar aja. Rumahnya nggak jauh katanya dari sini. Ya, ngomongin masalah Telaga Biru Cicerem. Telaga Biru Cicerem itu terletak di mana sih? Telaga Biru Cicerem terletak di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tempat wisata ini dapat menjadi rekomendasi liburan akhir pekan bersama keluarga. Telaga Biru Cicerem memiliki keindahan dengan airnya yang bening dan dikelilingi pepohonan hijau. Daya tarik Telaga Biru Cicerem terletak pada warna air telaga yang memiliki gradasi warna antara biru dan hijau toska. Adanya ayunan di atas telaga yang bergantung di bawah pohon menjadi daya tarik lain dari tempat wisata ini. Nah teman-teman, jadi biasanya nih para pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem itu mereka biasa berfoto di spot ayunan yang tadi saya bilang itu ya. Spot fotonya itu di ayunan yang di atas telaga, terus di bawahnya tuh banyak ikan-ikan. Nah, untuk tiket masuk ke Telaga Biru Cicerem itu per orang bayar 10.000 ya. Karena Telaga Biru Cicerem itu terletak di daerah Pasawahan, jadi lebih dekat kalau misalkan kita datangnya dari arah Cirebon. Sedangkan kalau dari Kuningan itu kurang lebih butuh waktu 1 jam sampai ke Telaga Biru Cicerem. Untuk rute yang dari Cirebon itu dapat mengarah ke Jalan Kesambi, lanjut ke arah Jalan Kanggeraksan, Jalan Kali Tanjung, Jalan Raya Sumber Cirebon, Jalan Sultan Agung, Jalan Nyi Ageng Serang, Jalan Cisaat Keramat, Padang Matang Cisaat, Jalan Binalestari, Telaga Biru Cicerem. Jadi walaupun lokasinya di daerah Kuningan, tapi letaknya itu lebih dekat kalau dari arah Cirebon, karena posisinya di daerah Kuningan Utara ya kalau nggak salah. Nah, ini spot foto yang tadi saya bilang nih, antri banget kan yang mau foto. Ini spot fotonya bagus nih, di atas telaga, terus di bawahnya juga banyak ikan-ikan ya. Ayo, siapa yang belum pernah main nih ke Telaga Biru Cicerem? Ayo main sini nih, bagus nih tempatnya. Cuman ya gini, rame. Hari-hari libur kayak gini nih pasti rame banget ya. Kalau kalian ke Telaga Biru Cicerem, jangan lupa foto di sini nih, di atas telaga ya, buat nanti diposting di IG atau di Facebook. Nggak tahu nih saya mau ikutan foto juga apa enggak ya, antri banget soalnya. Nah kan, airnya bening banget nih. Tuh. Nah, spot yang ini juga bagus nih teman-teman, buat foto-foto ya. Tapi kalau yang tadi yang satu lagi itu lebih jelas banget kalau di bawahnya banyak ikannya. Emang bagus banget bener ini viewnya ya, spotnya bagus, maksudnya spot fotonya. Ikannya banyak banget nih, pada kumpul di pinggiran sebelah sini nih. Nah teman-teman, jadi maklum aja nih kalau misalkan lokasinya kok ramai banget gitu ya, karena saya kesini posisinya memang di hari libur lebaran. Jadi wajar kalau hari libur lebaran itu kan banyak orang pada berwisata ya. Nah contohnya yang ini nih. Ayo, siapa yang lagi pada nyari uhti nih? Nah, ini motor bisa sampai di sini parkirnya ya. Kalau gitu tadi parkir dekat-dekat sini aja nih, biar nggak terlalu jauh. Ini kayaknya jembatannya baru dah, soalnya waktu 2021 atau 2002 awal ya saya kesini nih belum ada nih jembatan ini nih. Wah, baru ternyata. Nah, yang ini juga baru nih. Waktu terakhir saya kesini belum ada akuarium ini nih. Yang baru akuariumnya ya. Jangan sampai salah fokus nih. Nah teman-teman, ini juga salah satu spot foto ya di Telaga Biru Cicerem. Cuma lebih ramai yang sebelah sana ya, yang bentuk log. Yang bulat ini kosong nih. Nah ini terapi ikan ya. Terapi ikan atau ikan terapi nih. Terapi ikan deh namanya. Tuh di papannya ada tulisannya tuh di pohon, terapi ikan. Ya udah nih, tinggal celupin kaki aja ke air. Tuh ikan-ikannya tuh. Wah, ikannya pada kumpul di sini semua nih. Wuh, bubar gara-gara yang gede lewat. Ya, kumpul lagi. Wah, tambah banyak nih ikan ini. Nah, itu dia tuh kolam terapi ikan yang tadi itu. Jadi lokasi terapi ikannya dekat sama spot foto yang love itu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Selfie dia. Nah, buat kalian yang mau santai-santai di saung ya, ini bisa nih di saung yang warna kuning ini nih. Cuma nggak tahu bayarnya di sebelah mana gitu ya buat duduk di saung ini. Bayar atau free nih? Tapi sih kayaknya bayar, cuman nggak tahu nih bayarnya di sebelah mana. Hah? Nah, teman-teman, di sini juga ada musola ya. Itu yang sebelah kiri itu. Nah, itu bangunan musola, terus ada tempat wudunya juga kok. Ya, udah lumayan lama di sini. Saya mau geser lagi ke parkiran motor. Kayaknya kita balik kanan aja ya. Waktunya pulang. Nah, di bangunan yang di ujung sana itu ada live musiknya, ternyata musiknya kencang banget dari bangunan situ. Nah, ini parkiran mobil udah agak lengang ya, agak kosong. Nggak kayak tadi pas baru datang itu lumayan penuh nih mobil yang parkir di sini. Nah, bangunan yang mirip pendopo ini nih yang ada live musiknya nih, makanya suaranya saya mute ya, soalnya takut kena klaim copyright. Musiknya kencang banget di sini. Buat yang demen karaokean kayaknya cocok kalau di sini sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, karaokean. Nah, di balik gedung yang mirip pendopo tadi ini ada toilet nih pas deket parkiran motor ya. Nah, ini toiletnya nih. Yaudah, yuk kita balik kanan sambil cari makan, sudah lapar soalnya nih. Oh iya teman-teman, kalau tadi kan kita berangkat lewat Paniis ya. Ini kita coba jalur yang beda ya. Di depannya di pertigaan kita belok kiri. Kalau ke arah Paniis ini kita belok kanan lagi ya. Kalau misalkan mau lewat jalur yang tadi, cuman ini saya mau lewat kiri, lewat ke arah Padang Matang. Jadi nanti tuh kita lewatin bumi perkemahan. Kalau di pelang petunjuk arah sih namanya Buper Cikole ya. Nah, nanti di depan kita belok kanan nih. Jadi dari Buper Cikole Padang Matang itu nanti rute kita tembus ke Desa Ciwaru. Nah, ini nih, ini ya kalau nggak salah ya Buper Cikolenya. Bener nggak sih yang itu tadi Buper Cikolenya? Kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Jadi tuh setelah dari Padang Matang ke arah Desa Ciwaru, dari Desa Ciwaru nanti tembusnya di Cirea. Nah, dari Cirea baru ke arah Mandirancan. Agak muter ya, kalau tadi kan dari Mandirancan ke arah Paniis terus ke Pasawahan. Nah, ini harus hati-hati nih pas turunan, soalnya jalannya agak rusak ya. Kalau hujan takutnya licin juga nih, banyak jalan retak sama lobang-lobang. Jadi pas turunan tadi kita langsung ambil kanan. Nah, di arah pulang ini saya sambil mau cari makan nih, perut udah lapar. Cuma kita lihat aja nanti makan apa ya yang enak ya. Nah, di pertigaan ini kita belok kanan ya teman-teman, barengan sama mobil putih nih. Mobil R3 juga mau belok kanan. Sampai nih kita rame juga nih motor yang parkir ya. Antri teman-teman, kita ngebaso dulu nih. maaf. Yang tadi di buku satu mana? Oke teman-teman, selesai ngebasok, kita lanjut lagi arah pulang. Wah keren nih L300 nya di livery inisial D, kayak Tunggal Jaya Kids Panda ya, Takumi. Nah nanti di depan ada pertigaan ya, saya belok kiri. Nah yang ada mobil masuk tuh ke kiri, pas di toko oleh-oleh. Nah, kita belok kiri, ini nanti tembus langsung ke arah Desa Rajawetan. Nanti setelah di Desa Rajawetan kita ambil arah ke Desa Mekarjaya. Nah, setelah Desa Mekarjaya baru kita sampai di tujuan, yaitu di Tenjolayar. Bagus ya sawahnya kalau masih hijau-hijau begini, sejuk kelihatannya. Nah, nanti di depannya ada jembatan, itu di bawahnya Sungai Cipager. Nah, ini nih jembatan nih. Di bawahnya tuh Sungai Cipager. Nah, di tahun 2013 waktu saya masih ngenekin di bus Putra Luragung Gunung Siang, ini hampir tiap hari saya lewat sini karena kan bisnya parkir di Nanggela. Nah, saya tidurnya di Desa Mekarjaya. Jadi dari Mekarjaya ke Nanggela tuh lewat sini PP tiap hari. Di depan ini kita udah masuk di Desa Rajawetan. Nah, nanti di depannya ada pertigaan ya teman-teman. Jadi kita ambil kiri ke arah Desa Mekarjaya. Nah, ikutin mobil kijang tuh. Kalau lurus ke arah kanan sana itu ke Desa Rajawetan, tembusnya ke arah Tajur Buntu. Oke, karena durasinya juga udah lumayan panjang, jadi videonya saya akhiri sampai di sini. Thank you untuk yang udah nonton, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.